Assalamualaikum, Yush Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal 10 karakter terkuat yang pernah bertarung dengan Zoro. Okey, sebelum tu, review channel kita untuk kali ni ialah Irfan Madness. Channel ni ada buat konten prank member-member dia. Prank dia ni memang masuk air lah. Kalau korang kaki layang prank-prank yang lawak ataupun yang gempak, korang boleh check it out channel ni. Link channel ni aku ada letak dalam description. Jom kita support dan subscribe channel Irfan Madness supaya Irfan lebih bersemangat untuk pedajal member-member dia lagi. Okey, dah settle. Jom kita layan sekarang. Yang ke-10 ialah Hody John. Ha, dia ni adalah manusia ikan yang pertama Zoro lawan after time skip. Untuk watak dia ni memang bencilah kalau manusia ikan ada hubungan dengan manusia biasa yang ada kat permukaan tu lah. Kalau nak cakap dia ni kuat, sebenarnya tak pun, sebab dia ni memang bergantung dekat pil steroid untuk menjadikan dia lebih kuat. Aku boleh cakap kalau berbanding dia dengan Arlong, aku cakap Along lagi kuat sebenarnya. Pil yang dia makan tu, pesteroid tu, boleh cakap dadah lah gitu. Buktinya, walaupun diorang bertarung dalam air, tapi Hody Jones ni tetap tewas di tangan Zoro. Tapi disebabkan diorang ni bertarung dalam air, jadi pergerakan Zoro macam pernafasan macam tu memang terbatas lah. Jadi disebabkan tu, Hody Jones telah pun berjaya menangkap Zoro, Brook, Usopp dan Neptune. Tapi aku rasa kalau diorang ni bertarung kat darat dekat permukaan, aku rasa memang berkicap lah Hody Jones tu. Yang ke-9 pula ialah Pika. Pika ni adalah pengguna kekuatan Neverfruit Ishinomi yang membolehkan beliau menyerap, memanipulasikan dan berubah menjadi batu. Pika ni juga antara orang yang terkuat selain Vergo dalam family members Doflamingo ni. Dalam match ni, pertama kali kita dapat tengok yang Zoro ni menggunakan Boso Shoko Haki dan mencampurkan haki dia tu dekat pedang. Match ni aku boleh cakap memang superb lah after time skip. Zoro sampaikan terpaksa menggunakan Kebon Shokohaki dia untuk mencari dekat mana sebenarnya Pika ni berada. Kekuatan Zoro after time skip memang meningkat banyak lah, sehinggakan dia dapat membelah batu sebesar gunung dengan menggunakan pedang dia. Dan akhirnya Zoro berjaya menewaskan Pika yang telah disaluti haki satu badan dengan menggunakan teknik Sanzen Sakai. Sanzen Sekai. Yang ke-8 ialah Basil Hawkins. Okey, untuk match ni aku tak nak ulas banyak ah, sebab benda ni pun baru je terjadi dekat Wano. Hawkins ni adalah salah seorang lanun yang tergolong dalam Worst Generation. Zoro telah berjaya menewaskan Hawkins sewaktu Hawkins cuba mengejar mereka. Zoro telah menggunakan teknik dua pedang untuk membelah patung jerami yang cukup besar yang dibuat oleh Hawkins. Tapi disebabkan kemampuan Devil Fruit si Hawkins ni, dia pun tidak tercedera selepas terkena serangan tersebut. Malah orang bawahan si Hawkins tu pula yang tercedera disebabkan kemampuan Devil Fruit Hawkins ni memang leceh lah. Tapi aku rasa kalau match ni jadi lebih serius, aku tetap pilih Zoro untuk jadi pemenang dalam match tersebut. Seterusnya ialah Dazwon. Ha, untuk match diorang ni, aku boleh cakap ni antara match yang terbaik dalam Alabasta Arc. Dazwon ni adalah orang kanan untuk Crocodile. Dia ni juga adalah pengguna kekuatan Devil Fruit Super Supanomi yang membolehkan beliau mengubah badan dia menjadi pedang. Dalam match tu, kita boleh nampak lah yang Zoro memang seraga gila nak lawan si Dazwon ni. Sampaikan si Zoro ni menerima kecederaan yang banyak gila lah. Pada awalnya, kita boleh cakap yang si Dazwon ni lah yang pegang match ni. Tapi akhirnya Zoro telah menggunakan teknik Shishi Sonson untuk menewaskan si Dazwon tu dan menjadikan tu pertama kali yang Zoro ni berjaya menebas besi dengan menggunakan pedang beliau. Yang ke-6 ialah Kuma. Match ni terjadi selepas Bartolomeo Kuma telah datang ke Thriller Bark, di mana Luffy baru je menang lawan salah satu Shichibukai iaitu Gecko Moria. Lepas tu Kuma ni datang untuk menangkap dan bawa si Luffy ni ke Marines. Tapi Kuma telah dihalang oleh semua orang yang ada dekat sana. Totally dalam match ni memang diorang semua kalah ha. Sampaikan yang Zoro ni memang dah tahulah yang dia tak dapat nak kalahkan Kuma waktu tu. Dia
dia telah meminta untuk membuat pertukaran sebagai ganti si Kuma tu tak ambil kapten dia tapi dengan mengambil kepala dia. Part ni memang menunjukkan yang kesetiaan dia dekat Luffy memang tinggi gila lah. Part ni juga memang one of the best and epic moment dalam One Piece lah. Jadi kalau korang bukan peminat One Piece tapi korang nak tahu sebab apa korang kena jadi peminat One Piece, moment ni memang akan membuat korang terdiam lah. Yang kelima ialah Admiral Fujitora. Match di antara Zoro dan Fujitora ni berlaku di Dressrosa selepas Zoro cuba untuk selamatkan Law dari Doflamingo. Tiba-tiba hadirnya seorang yang cukup kuat menghalang si Zoro ni, iaitu Fujitora. Pada awalnya diorang semua ni tak tahu pun yang si Fujitora tu adalah seorang Admiral. Tapi Zoro ni lain sikit. Zoro ni pertama kali dia tengok si Fujitora ni, dia dah dapat rasakan lah yang Fujitora ni bukan biasa-biasa. Apa yang menariknya dalam match ni, kita dapat tengok lah yang kemampuan Zoro sekarang ni dapat membalas balik serangan daripada Fujitora. Aku rasa andai kata si Zoro ni nak jadi the greatest swordman in the world, si Fujitora ni juga adalah salah satu karakter yang perlu dia tewaskan pada masa akan datang. Tapi aku rasa untuk level kekuatan si Zoro sekarang ni memang dah cukup mampulah untuk bagi saingan yang cukup sengit dekat salah seorang Admiral Marines. Yang keempat ialah Admiral Aokiji. Match ni berlaku disebabkan Aokiji tu nak tangkap si Robin. Luffy, Zoro, Sanji tu pun apa lagi, diorang pun telah bertarung dengan Aokiji. Waktu tu kita boleh cakap level diorang ni memang jauh gila lah nak lawan dengan salah seorang Admiral, disebabkan Aokiji ni pengguna Devil Fruit jenis Logia. Jadi dekat situ serangan diorang ni memang tak ada function lah dekat Aokiji tu. Lepas tu Aokiji telah menghasilkan pedang ais dari kemampuan beliau untuk menyerang Robin, tapi serangan daripada Aokiji tersebut telah dihalang oleh Zoro. Selepas tu ketiga-tiga Master Trio telah pun ditewaskan dengan mudah oleh Aokiji. Yang ketiga dan antara momen kejatuhan Straw Hat Pirate ialah sewaktu bertarung dengan Admiral Kizaru. Admiral Kizaru telah pun datang ke Pulau Sabaudi selepas tindakan Luffy menumbuk salah seorang Celestial Dragon. Part tu memang huru-hara gila lah. Sampaikan si Luffy tu pun tak tahu nak buat apa dah. Masa tu Zoro hampir saja terbunuh disebabkan Kizaru ingin menyerang beliau dengan jarak yang memang dekat gila lah. Tapi nasib baiklah Rayleigh datang selamatkan diorang tepat pada masanya. Lagipun time tu tubuh badan Zoro memang dah los gila lah. Dah memang sampai limit dia, disebabkan dia tak sempat pun nak recovery selepas bertarung dengan Kuma. Aku rasa kalau Rayleigh ataupun Kuma tak datang time tu, aku rasa memang tu adalah perjalanan terakhir untuk Straw Hat Pirate. Yang kedua ialah Zombie Ryoma. Ha, match ni aku boleh cakap ni antara match yang terbaik ah Zoro pernah lawan. Ha, match ni aku ingat lagi. Match ni berlaku di Thriller Bark. Pada awalnya Zombie Ryoma sedang bertarung dengan Brook, tapi disebabkan kemampuan Brook pada masa tu tak dapat untuk menewaskan Zombie Ryoma, orang telah pun switch opponent dengan Zoro pula bertarung dengan Zombie Ryoma. Walaupun dia ni bukanlah Ryoma yang asli, tapi disebabkan tubuh tersebut yang digunakan oleh Bayang Brook adalah tubuh seorang samurai yang cukup kuat dari Wano, pertarungan ni pun memang sengit gila lah. Dan akhirnya Zombie Ryoma telah pun ditewaskan oleh Zoro dan beliau juga telah memberikan pedang Shusui dekat Zoro. Disebabkan dikatakan Zombie Ryoma, pedang Shusui tersebut telah memilih Zoro untuk menjadi pengguna seterusnya. Yang pertama dan lain yang tak bukan ialah Dracul Mihawk. Match ni berlaku waktu di Barati Ark. Mihawk telah pun datang. Tapi sebelum tu ada satu part yang aku memang tak boleh belah. Memang tak boleh brain gila. Part Donkri ada cakap yang Mihawk ni datang semata-mata untuk kejar dia je. Part tu aku memang cakap, siapa je Donkri tu? Poyo gila lah part tu. Okay, dalam match tu Zoro memang dah nanti-nantikan lah untuk bertarung dengan pemedang terhebat dunia. Tapi malangnya waktu tu level Zoro ni memang jauh gila lah. Sampaikan Mihawk buat Zoro ni macam budak ingusan je. Mihawk ni hanya menggunakan pedang yang berada di leher dia tu untuk bertarung dengan Zoro, padahal Zoro waktu tu dah menggunakan kekuatan penuh dia. Tapi apa yang aku respect dekat Mihawk waktu tu,
walaupun Zoro ni bukan tandingan dia, Mihawk ni tetap hormat dekat Zoro ni dengan menyuruh Zoro menyatakan nama penuh beliau. Tapi selepas tu, Zoro ni pun telah menjadi anak murid kepada musuh dia sendiri, iaitu Dracul Mihawk. Hasil beliau berlatih dengan Mihawk, Zoro ni pun telah mahir menggunakan Kebon Shoko dan Boso Shoko Haki. Okey, sampai sini lah video kita untuk kali ni. Kalau korang nak aku buat video pasal 5 karakter yang perlu Zoro kalahkan pada masa akan datang, just drop je komen nak. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 50,000 subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.